Apa yang lo keluarin? Saya bilang dulu, tau sama istri sih ya, bilang, tau gak yang namanya itu susah. Apa? Nyari duit itu susah gitu. Oh, yang namanya nyari duit itu susah. Kalau susah nyari duit. Betul. Nah, ya lah, tepuk tangan dong. Waras. Ya Allah, kenapa diucap? Itu bercanda, enggak boleh diucap. Tahu enggak, Mak? Yang nyari duit itu susah. Susah buat lu, yang lain enggak susah. Harusnya ngomong gini, tahu enggak, Mak? Nyari duit itu paling gampang, tahu? Kalau gitu. Gua malah begini, kan anak gua hobinya main air. Kakak, jangan main air mulu. Nanti kalau kakak main air, papa punya mobil Dodge Journey lo 3600 cc. Begitu bos. Kakak jangan main air. Nanti kalau kakak main air, nanti papa punya mobil Robicon lo. Begitu bos. Jadi gua punya Robicon, punya Dodge Journey. Jangan bilang kakak jangan main air. Gimana kamu mau punya mobil main air? Enggak punya mobil karena kita. Jangan. Kan ucapan doa. Jadi lo besok dibalik ngomongnya. Selalu dibalik terus. Mak, lo ngomongnya ke bini lo lah gitu. Nggak, lo ngomong terus aja ke bini lo sekarang. Dirapalin, di dobel. Mak, nyari duit tuh paling gampang, Mak. Paling gampang nyari duit. Itu. Oke, dibalik lagi aja. Ada lagi? Itu doang. Nah, karena ini udah kekecap dari mulut-mulutnya si bos. Nah, bos, apa makanan favoritnya? Senilai makanan favorit tuh lo sedekahin sekali aja. Namanya buang itu, buang sial. Apa makanan kesukaan lo? Misalkan semur jengkol. Nah, lo cek tuh semur jengkol di mana. Oh, gue makan semur jengkolnya di Warung Republik Jengkol. Ya udah, lo ke Warung Republik Jengkol. Datang tuh kan ada satu negara jengkol. Masuk. Pesan. Berapa harganya? 13.000. Nah, 13.000 kali jumlahnya anak yatim. Udah sekali doang. Karena buat nutup jumlah anak yatim, lo ijab ke tempat gue di Bogor, Ciampea, lo ijab di sono, oke? Okay? Lo usap semua rambut anak yatim, rambut ibu yatim nggak boleh, itu bonus yang di belakang. Udah itu dua. Kalau nggak lo nggak berubah-ubah, nasi lo sial terus, pasti sial. Orang lo ngucap iminnya yakin, tau gak cari duit itu susah kan lo pede bener kan? Iya, ya, tapi lo pede kan ngucapinnya kan? Iya kan kelihatan muka lo pede dah. Gantinya sedekah tolak balangnya. Terus lu ulang-ulang lagi di rumah. Saya mesti ke Ciampea dulu. Iya dong. Iya dong. Saya ke Pak Haji. Harus. Kan lu berobat sama gua. Iya, siap. Kalau lu berobat sama Kiai A, ya lu mesti ke pondoknya dia, ijab di sono. Ya. Karena yatimnya kan ada di sono yang paling banyak. Kita diaminin sama dia. Amin. Amin. Itu. Terus sampai lagi. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa.